Doa pagi, semoga mukjizat-Mu Engkau nyatakan secara sempurna dalam situasi yang sedang aku hadapi saat ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, pagi ini aku kembali datang ke hadirat-Mu dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, Engkau dapat melakukan segala sesuatu melampaui semua yang aku pikirkan dan bayangkan. Aku datang kepada-Mu dengan harapan positif. Aku mengetahui bahwa tidak ada batasan bagi-Mu untuk melakukan apa saja bagiku. Aku mohon, Engkau mengendalikan pikiranku sepanjang hari ini, sehingga aku dapat memikirkan tentang kemahakuasaan-Mu dan keajaiban-Mu. Aku tidak berkecil hati dengan kenyataan bahwa banyak dari doa-doaku kepada-Mu yang belum mendapat jawaban. Waktu adalah batu ujian yang mengajarkan untuk menunggu-Mu, untuk mempercayai-Mu dalam waktu-waktu kegelapanku. Semoga dengan semakin sulitnya keadaanku, semakin besar kemungkinan aku melihat dan mengalami kasih-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, pemulihan-Mu, dan kemuliaan-Mu. Semoga mukjizat-Mu Engkau nyatakan secara sempurna dalam situasi yang sedang aku hadapi saat ini. Bapa, berikanlah kepadaku mata rohani dan pikiran yang terbuka lebar untuk semua yang Engkau lakukan dalam hidupku. Waktu hidupku adalah milik-Mu, dan segala sesuatu ada waktunya seturut dengan kehendak-Mu. Aku juga mau berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, anugerahkanlah kepada mereka istirahat yang kekal, dan sertailah mereka dengan cahaya-Mu yang abadi. Semoga jiwa-jiwa semua orang beriman yang telah meninggal dunia beristirahat dalam damai karena kerahiman Allah. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai bekerja dan beraktivitas. Bungkuslah kami dengan darah Yesus Putra-Mu, agar kami terlindung dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Berikanlah kami rezeki yang cukup dan lancar, serta jauhkanlah kami dari segala bentuk kecurangan dan ketidakjujuran, serta penipuan. Ingatkanlah kami untuk selalu waspada dalam segala hal, agar kami tidak menjadi korban kejahatan orang lain yang berniat buruk terhadap kami. Dalam kewaspadaan kami, biarlah kami juga mau memberikan kepercayaan kami kepada orang-orang yang berniat baik terhadap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa-doa ini ke hadirat-Mu. Kasihanilah kami, dan kabulkanlah doa-doa kami, bila permohonan kami ini seturut kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.